Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi dengan saya ya. Jadi kali ini saya akan melakukan perjalanan menelusuri jalur mudik ya guys. Lagi-lagi jalur mudik ya. Jadi di video yang kemarin saya itu yang review jalur mudik yang lewat Karawang Kota. Nah ini kelanjutannya ya. Ini adalah daerah Kelari menuju Kosambi ataupun Cikampek. Jadi bagi kalian yang ingin mudik lebaran bulan depan bisa ikutin video ini ya guys, biar kalian tahu situasi terupdate ataupun terkini jalan Pantura Karawang, khususnya daerah Kelari sampai Kosambi ataupun Cikampek ya. Nah ini jalan di sini lumayan ramai guys, karena di depan ada perempatan pertigaan lampu merah tol Karawang Timur ya. Itu yang ke kanan adalah masuk tol Karawang Timur, kalau yang lurus ini ke Cikampek. Lumayan ramai ini karena banyak karyawan pulang kerja ya. Memang daerah sini terkenal dengan kawasan industri ya guys. Jadi kalau jam segini banyak yang pulang kerja. Jalanan lumayan ramai dan padat, juga masih terpantau lancar. Bagi kalian yang pengen nanya-nanya silahkan komen ya guys di kolom komentar, nanti saya jawab sebisa saya. Jalannya masih bagus, nggak ada lubang-lubangnya. Di depan ini adalah bundaran ya guys. Jadi kalau mobil ini putar baliknya di sini ya. Biasanya di lampu merah yang tadi itu kadang ditutup kalau mau ke arah tol. Jadi bisa putar balik di sini. Nah ini masih banyak banget karyawan ya guys yang pulang kerja. Jadi seperti rasanya seperti hawa-hawa mudik gitu. Macet, macet, macet. Tuh depan bawa apa ini? Guys, truk bawa sampah besi itu kayaknya ya. Di bekas-bekas industri, sisa-sisa produksi kayaknya. Nah ini kalau jalan sini kalau rame juga terkenal, kalau sore juga terkenal padat ya guys, merayap. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai ngantuk pokoknya kalau lewat jalan sini. Ini adalah jembatan Misran ya guys. Itu kalau belok kiri ke perumahan. Video saya ada itu yang di situ ya, silahkan dicari. Nah, ini jalan mana ya? Ini masuk daerah mana sih, Kopel apa ya? Di depan ada pertigaan, kalau kiri ke Telaga Sari, kalau belok kanan ke Walahar, Waduk Walahar ya guys, lurus ke Cikampek. Masih ramai banget lewat sini. Ada Alfamart, silahkan mampir kalau besok pulang kampung ini. Pulang kampung ini sebelah kiri ada Alfamart tadi ya guys. Jadi akan saya tunjukin mungkin minimarket, pom bensin.
bau pom bensin bekas itu guys. Banyak warung-warung ya pecel lele di kiri-kiri jalan. Nantinya kalau pas musim mudik di sebelah kiri jalan biasanya banyak yang jualan warung-warung minuman ataupun toko itu apa namanya sembako ya guys. Jadi warung-warung kecil sekedar buat ngopi sama istirahat banyak biasanya. Jadi jangan khawatir, kok tahu bang, ya tahu, saya kan udah pengalaman lewat jalur Pantura ini sampai sana tujuan itu saya udah hafal jalannya. Ada sensasi tersendiri kalau pulang kampung pakai motor ya guys. Tapi sekarang udah jarang banget. Ini adalah memasuki pasar Kosambi sebentar lagi guys. Dipastikan akan tersendat ataupun macet. Pertigaan, kalau yang ke kanan ini mana ya, arah Purwakarta belum, oh belum nyampe guys, belum nyampe. Tuh jalanan rame banget, depan ada truk pembawa mobil baru mau buat lebaran si Ganate. Kayak mau hujan ini guys, gimana nih, aduh, kalau nanti kena hujan terpaksa berhenti dulu ya guys, takut kameranya rusak karena saya nggak pakai waterproof. Nah ini daerah sini macet terus, awas kendaraan panjang dan lebar. Ini gimana ya, itu kalau ke kiri ke Telaga Sari perumahan villa apa ya, perumahan banyak di situ, villa Karawangi juga bisa, perumahan The Keraton. Saya juga sudah bikin videonya ke sana itu ya guys. Oke, kita sudah sampai mana ini? Masih tetap bersama saya Zaki Ali di jalur Pantura ULP Kosambi. Apaan itu ULP? Semacam PLN kecil mungkin ya. Nah ini, setelah melintasi pasar Kosambi tadi pasti dipastikan bakal lancar ya guys, karena sudah tidak ada pasar lagi sebelum Cikampek yang pasarnya menjorok ke tengah jalan ya guys. Tadi hampir memenuhi badan jalan ya guys, karena parkirnya pada di samping jalan. Nih ada minimarket ya guys, Alfamart sama Indomart sebelah kiri, kalian bisa istirahat di sini. Nah, bagi yang putar balik lewat sebelah kanan ya guys, karena di depan ada bundaran putar balik. Nah, itu. Kalau yang mudik langsung lurus, ambil kiri jangan ambil kanan. Nah, ini pas bundaran sampingnya ada pom bensin guys. Nih, pom bensin Pertamina. Sekarang pertama berapa harganya guys? 12.500 ya, sudah naik. Nah ini yang
buset, ada yang lawan arah. Ini udah ada yang mudik, guys. Nggak buntutin aja apa ya? Jangan dah, Om, nanti kamu jadi nggak fokus ngevlognya. Tapi udah rasa-rasanya udah kepengen mudik kalau lewat jalan kayak gini, guys. Aduh. Belah kanan. Aduh, suara saya hilang, guys. Tadi ada Taman Makam Pahlawan ya, guys, sebelah kanan. Purwasari, nah, PT Kaya Fit ini tadi sebelah kiri. Purwasari, maksudnya Purwasari ya, guys. Juga jalan ini terbagi menjadi dua lajur ya, guys. Lajur apa jalur ya, pokoknya ini searah. Kalau yang dari kiri ke arah timur itu satu arah, yang ke barat sebelah kanan itu ke arah Jakarta juga satu arah. Jadi kalau mau putar balik harus nunggu ataupun nyari bundaran ya, guys. Angkot biru itu ke mana, Cikampek ya, guys, terakhir. Cirebon masih 167 km, Semarang 369 km, Surabaya masih terjauh 674 km. Wah, ini rame, guys, banyak apa ini? Macet banget ini, bubaran pabrik kali ya. Oh ya, guys, bubaran pabrik ini. Antri. Aduh, banyak. Set dah sampai separuh jalan. Pabrik apa sih ini ya? Banyak yang ngabuburit apa jemput ini ya? PT apa itu, guys? Saya nggak hafal, silahkan komen dong yang tahu biar tambah ilmunya. Ilmunya, pengetahuannya. Oke, guys, ini yang ada belokan ke kanan itu ke arah wisata apa itu ya, yang bunga-bunga, Marigold Garden ya, guys, kebun taman bunga ini ke kanan. Nah, ini ada jembatan yang masih lurus untuk menuju ke arah Cikampek. Bagus, guys, aspalnya keren nih. Motor saya udah tua jadi nggak bisa kenceng. Mungkin bagi kalian yang motornya masih bagus-bagus, enak banget di sini ya. Tapi tetap juga harus hati-hati, jaga keselamatan, safety bus nomor satu, karena kita tujuannya mau mudik ketemu keluarga biar bisa Lebaran bersama keluarga di kampung halaman ya, guys. Tidak sendirian lagi kayak kemarin pula, apa namanya, Lebaran di perantauan sendirian, nggak ada keluarga 2 tahun, guys. Jadi harus hati-hati di jalan, ingat keluarga di rumah menanti. Nah, itu buat motivasi biar di jalan selalu hati-hati. Ada kemacetan, apakah ada apa di sini, guys? Aduh, macet.
saya mau jalan terus. Oh, ini perempatan kecil ya guys, jadi banyak yang nyebrang. Jadi tapi kalau besok musim mudik kayaknya ini ditutup guys. Biasanya itu yang kecil-kecil ini ditutup, jadi gak ada yang lewat sini. Oh, ini mobil, nggak dulu be. Ya, kamera kamu nanti. Ada pom bensin Maskar Purwasari. Nah, ini ya guys. Maskar itu apa ya? Baru tahu. Jadi dari Kelari Karawang ke Cikampek kalau lancar itu jarak tempuh kurang lebih 20 km ya guys. Kalau tidak macet. Nah, ini ada bundaran kecil. Ternyata mau nyebrang nih, gimana nih? Aduh. Ada minimarket juga. Mudik di sini pada kenceng-kenceng guys, rasa pengen mudik aja ini saya. Jalannya bagus ya, dari tadi lari sampai sekarang sini mau memasuki Cikampek, jadi jalan aman, nggak ada lubang-lubang yang begitu terlalu banyak ataupun terlalu dalam. Sedalam sumur pompa. Nah, ini di sini hati-hati guys, ada lampu kuning kedap-kedip. Nah, itu kalau lampu kuning artinya hati-hati, bukan persiapan ya guys. Sebelah kanan ada kawasan PT Pupuk Pujang ya, Cikampek. Ini juga harus hati-hati karena banyak yang nyebrang. Jadi bagi kalian silahkan diperhatikan ya video saya kalau mau. Jangan maksa. Jadi situasi lari menuju Cikampek seperti ini guys ya. Banyak jalan-jalan yang pertigaan kecil, banyak yang melintas ataupun menyebrang. Tapi untuk jalannya sih lumayan bagus, lubangnya jarang, baguslah sih ya. Tapi harus hati-hati juga walaupun jalannya bagus ya guys. Nah, ini kalau ke kiri ke mana ini nggak tahu saya. Kalau udah kayak gini biasanya bentar lagi Cikampek ya guys. Oke, bagi kalian yang baru menemukan video ini ataupun baru tahu channel ini, silahkan dilihat-lihat video saya yang lainnya ya guys. Jadi video channel saya berisi tentang seputar pekerja pabrik khusus di motovlog ya, di perantauan Karawang. Jadi saya akan share seputar pekerja-pekerja pabrik. Nah, ini lampu merah Dawan ya guys. Kalau ke kanan itu ke tol Cikampek. Sebelah kiri ada apa ini? Mall Cikampek.
ini Mall Cikampek guys. Tapi kok sepi ya? Bukannya kalau puasa itu sore rame. Oke, jadi terusin yang tadi, channel saya berisi seputar pekerja pabrik motovlog ya. Jadi silakan di subscribe channel saya, siapa tahu bermanfaat. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Ditunggu apa ya, ditunggu partisipasi di video ini. Oke, jadi sampai mana ini ya, nanti saya sampai pertigaan yang jembatan layang aja ya guys, itu saya tunjukin jalannya. Oh, ini jalan Ahmad Yani nomor 94 Cikampek ya guys. Ada jalan Ahmad Yani juga. Kemarin di Kerawang, kota Kerawang juga ada jalan Ahmad Yani. Berarti ada dua ya guys. Memasuki mana ini, Pasar Cikampek merentang. Oh, lumayan ramai. Ada Yogyakarta Cikampek ya guys, ini sebelah kiri Yogyakarta Cikampek. Parkir masuk mobil. Oh, jadi parkirnya di sini ya. Oke, BNI ATM. Nah, stasiun Cikampek 800 meter. Jangan lihat kanan guys, lurus aja guys. Nah, ini saya nanti setelah jembatan ini saya udahin dulu ya guys, vlog saya versi jalur mudik. Ini jembatan layang Cikampek. Nah, ini view dari atas. Di bawah padat banget lalu lintas ya guys. Nah, ini jadi ini jembatan memang khusus untuk yang ke arah Cirebon ya, jadi nggak melewatin persimpangan ataupun perempatan di bawah. Lumayan lancar di sini. Ada apa ini? Ambulan. Oke guys, jadi ini adalah seru banget, kenceng banget suaranya. Akhir dari vlog saya ya guys, silahkan dilihat-lihat dan di komen video saya ataupun di share. Semoga bermanfaat video edisi jalur mudik kali ini, Kelari Cikampek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.